Hi guys, welcome back to my YouTube channel di Deira Razak Darsono. Yeay! Di video kali ini aku akan mereview di luar lagi. Yang aku review hari ini adalah Dirmi Beauty Skin Barrier Water Cream. Yeay! Sebelum nonton video aku, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan di-komen ya, dan juga boleh di-share di media sosial yang kalian punya. Terima kasih teman-teman. Sebelum aku mulai videonya, aku cuci tangan dulu dengan hand sanitizer. Dan mengucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar teman-teman ke semua? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat, sejahtera, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hari ini I'm so happy. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena aku punya Dirmi Beauty Cream ini. Karena di mana-mana tuh kayaknya itu susah banget aku dapetin dia. Ini aku belinya di Shopee kalau nggak salah, nama akunnya tuh TNT Beauty Official. Yang kepo boleh deh kalau ditulis di kolom komentar, nanti aku jawab di situ. Nah, jadi ini itu adalah Skin Barrier Water Cream Intensive Skin Rejuvenating Moisturizer. Jadi cream moisturizer gitu ya, untuk melembabkan di wajah. Biasanya kan gitu ya kalau moisturizer, tapi di sini tuh Dirmi Beauty baru mengeluarkan produk barunya dia gitu ya. Betul, aku ini udah pakai skincarean sebenarnya, cuman ini udah agak luber karena udah siang hari nih. Alhamdulillah siangnya tuh kayak cerah banget, alhamdulillah. Jadi di sini tuh ini tuh made with active ingredients, yang mana dia tuh 5% niacinamide, terus ada hyaluronic acid juga. Kandungannya ada adenosine, ada centella asiatica, keramide dan watermelon extract. Oke, terus di sini itu ada keterangannya, hanya untuk pemakaian luar, hindari penggunaan di area mata, jauhkan dari jangkauan anak, jika terjadi iritasi berhenti untuk pemakaiannya. Nah, di sini tuh bisa dipakai di pagi hari dan di malam hari. Nah, di sini ini ada penggunaannya. Jadi setelah dipakainya itu tadi di pagi dan di malam hari. Dan juga bisa digunain itu setelah membersihkan wajah, terus diaplikasiin pelembab ini. Terus digunainnya itu cuma 2 kali, pagi sama siang hari gitu ya. Dan dia non comedogenic dan dermatological tested, sertifikasi halal. Udah BPOM juga, jadi aman. Jadi di sini nih itu si packaging box, packagingnya warna merah. Di sini ada mama ya. Say hello dulu buat mama. Mama. Nah, mama suaranya kecil tadi habis masuk. Karena aku nggak keluar karena aku sempetin waktu untuk bermake up. Nanti baru sama mama. Ya, Ma ya. Maaf ya, Ma ya. Nah, di sini tuh ada keterangan Skin Barrier Water Cream Intensive Skin Rejuvenating Moisturizer. Netonya sendiri 30 gram. Untuk harganya tuh kalau nggak salah kisaran 70 ribuan gitu kalau nggak salah ya. Apa 129.000. Nah, di samping yang sisi yang kanan itu ada keterangan non alcohol dan non fragrance. Nah, di sini tadi ada keterangan about how to use this product. Nah, terus di bawahnya udah deh BPOM, barcode sama expired date. Di atasnya ada keterangan Dirmi Beauty. Udah. Gitu aja. Lanjut, ini kita buka. Bentar ya Maya, aku buka ini dulu. Habisnya sebenarnya aku mau ke tukang jahit. Ternyata mama cepet, jadi ya udah deh, alhamdulillah. Singkat jelas padat aja hari ini. Taram, so cutie banget. Warnanya full of red. Warnanya sih kayak red rose gitu, tuh cantik banget. Di sini ada keterangan Dirmi Beauty Skin Barrier Water Cream Intensive Skin Rejuvenating Moisturizer. Netonya 30 gram. Di sini tulisannya nggak nimbul. Warnanya putih tulisannya tuh. Cantik. Lanjut kita buka dulu. Ada spatulanya, geng. Spatulanya jatuh. Tarang. Semprot dulu karena dia jatuh. Tidak. Nanti aku enggak memakai spatulanya deh. Karena udah jatuh spatulanya. Hey, geng. Sumpah kameranya miring-miring. Nah, lanjut ini kita buka. Di sini ada tutupnya gitu ya. Tuh. Tarang. Cuamik ya. Tuh ya, kita coba di wajah, di tangan dulu. Hey, dia naik turun kameranya, sumpah deh. Sorry ya gengs kalau kameranya naik turun. Nah, nih warnanya tuh kayak putih gitu, krimnya kayak krim pada umumnya gitu ya. Dia tuh gel tapi bukan yang terlalu cair banget tuh. Baunya nggak ada sama sekali, enakan. Kita coba di wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Betulnya nggak pakai kaca karena kacanya nggak ada, males deh. Tuh, aku pakainya dikit aja. Enak banget. Jadi kayak lebih fresh.
nggak lengket sama sekali, tapi dia kayak kandungan airnya banyak gitu. Ya sesuai namanya sih water cream. Meresapnya juga lumayan lama sih di aku, di kulit aku yang bernormal, alhamdulillah tuh. Dia sama sekali nggak lengket. Wuhuu! Siapa yang udah pernah nyobain? Coba dong sharing di kolom komentar biar kita bisa sharing bersama. Oke, ini dia hasilnya setelah aku pakai si krim dari Dear Me Beauty Skin Barrier Water Cream. Yeay! Gimana menurut kalian? Bagus kan? Betul ini nanti judulnya First Impression with Dear Me Beauty Water Cream gitu lah ya. Oke, sekian review aku with this product. Yang siapa yang udah pernah nyoba, coba kita share di kolom komentar aku. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, oke? Ditonton sampai habis videonya untuk meningkatkan kualitas video aku, dan aku lebih semangat untuk melakukan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.